Mbak R. Apaan sih ini, itu siapa? Itu siapa? Siapa juga? Mana yang itu sebenarnya? Bon. Chris Brown. Memang kita bisa tuh sekarang. Berbulan-bulan sama kamu kan? Semoga sukses ya, Sam. Sam. Saling bertemu sama lain, saling percaya. Jadi buruk-buruknya udah ini tanya dulu. Nah. Aku pikir-pikir dulu ya. Oh, belum. Oh, belum. Terus tadi bahasa Inggrisnya Mayo. Mayo. Yoi dong, biar ini. Yuk, saatnya kita sahur. Ini udah bunga gue negonya mahal. Ini apa? Ah, mau ya. Seru banget. Selek banget, dede. Kamu buat aku tersipu. Aldi Maldini akhirnya sudah memiliki kekasih baru bernama Erika Carlina. Meski terpaut jarak usia 6 tahun lebih muda dari sang kekasih, tidak membuat mantan personel Coboy Junior itu canggung. Malah sebaliknya, ia terlihat serius merajut hubungan asmara yang baru berjalan dalam hitungan hari tersebut. Salah satunya adalah dengan mengenalkan Erika kepada sang ibunda. Lantas seperti apakah keseruan Erika bersama dengan keluarga sang kekasih? Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Aldi dan juga Erika. Hari ini kita lagi di daerah mana sih, Rawamangun. Lagi di salah satu restoran yang apa ya? Sebenarnya mama yang suka sih. Jadi mama minta apa? Traktir dong, favorit mama, terus ditraktir. Jadi kita datang ke sini. Sekarang kita langsung ke dalam aja, enggak ada siapa aja. Let's go. Hey kamu. Hatiku dakdikduk saat aku melihat. Ada mama, ada teman-teman mama. Oke, semuanya sekarang saya mau pesan makan dulu. Pokoknya ikutin terus karena bakal seru-seru di sini. Sekarang makanannya udah datang. Bisa dilihat. Ini ada ikan teri Medan. Ini ada daun singkong tumbuk. Ini ada tauco, ini ada ikan sambel. Pokoknya ini makanannya enak banget. Jadi sekarang kita langsung makan dulu, oke? Selama berada di salah satu resto yang berlokasi di kawasan Rawamangun, Erika tampak berbaur dan menikmati pertemuan makan malam yang sudah direncanakan oleh ibunda Aldi. Setelah selesai menyantap makanan khas Medan tersebut, mereka nampak kompak mengakhirinya dengan bernyanyi bersama. Bila harimu udah bukan kali pertama sih Erika ketemu sama keluargaku. Waktu itu udah pernah ke Bandung juga. Emang udah sering sih, jadi ya emang udah nyaman sama keluarganya juga. Mabuk cinta. Sebelum resmi berpacaran, Erika dan Aldi membutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk melakukan proses pendekatan. Tak disangka selama proses tersebut, Erika dibuat luluh dengan sifat Aldi yang sabar dan pengertian. Dekat lama, udah mau 4 bulan, mau 5 bulan ya. Dekatnya mau 5 bulan. Susah buat nyari orang kayak Aldi, susah banget. Yang sabar, yang pengertian pasti. Ya kan Aldi ada sifat baik, ada sifat jelek. Mungkin sifat jeleknya dia cemburuan. Cuman kan cemburuannya dalam hal baik gitu loh. Mungkin takut kenapa-napa apa gimana. Terlepas dari hal tersebut, tak bisa dipungkiri, dengan jarak usia yang cukup jauh, banyak warganet yang berkomentar miring atas hubungan mereka. Meski demikian, Aldi enggan untuk mempedulikan kritikan yang hilir mudik menyentil hubungan asmaranya. Enggak dipedulin karena dia mau ngomong apa juga enggak akan ngerubah pikiran gue juga, enggak akan ngerubah hati gue juga, jadi mau
lo ngatain gue apa, ngejek-jekin kita berdua ya terserah. Justru perbedaan umur, aku lebih ngertiin Aldi. Terus juga aku gak ada kepikiran buat yang terlalu maksain Aldi. Aku tuh pengennya yang gini-gini-gini, enggak. Jadi ya udah ikutin alur. Dijalani dulu aja, baru 2 hari pacaran dengan umur dia 25. Tapi dia gak pernah ngerendahin aku tuh gak pernah. Jadi sayang banget lah. Pokoknya bakal terus jagain Erika, gak pengen buat Erika sedih. Pokoknya senang-senang terus ya sayang.